jangkrik yang masih ada kakinya ya, kaki belakangnya gua nggak putusin atau gua nggak copotin ya, masih ada ya. Dan ini jangkrik besar ya, jangkrik kalam besar dan masih hidup ya. Ini gua nggak patahin, gua nggak pencet palanya dan segala macam, gua akan langsung kasih langsung berikan kepada si burung murai. Tanpa dipatahin kakinya, tanpa dipencet kepalanya, tanpa diapa-apain, langsung gue lempar dan gue kasih ke jangkrik, ke burung ya. Jadi si burung itu punya naluri sendiri ya, untuk membunuh, untuk memakan, serta untuk mematahkan kakinya. Ini yang berikutnya ya. Ada kaki ya, saya masih ada kaki belakang, gua akan lempar lagi ke murai satu ya. Masih hidup ya, masih ada kaki belakang dua-duanya. Murai yang kemarin gue shoot, gue videokan, gue vlog, yang lagi mabung dan sedang dorong ekor orangnya. Ini gue kasih jangkrik tanpa dipotong kakinya, tanpa diputusin kakinya, kepalanya dan lain-lain. Maksudnya seperti apa? Nanti lo akan paham. Gue akan balik lagi setelah yang satu ini. Berikutnya buat yang pasangan ya, pasang ini. Jadi berapa banyak jangkrik gua nggak pernah hitung, serautnya itu masukin ke toples dan semua ada kakinya, bahkan ada yang bersayap ya, karena males gua pilih satu-satu, gua cemplungin semua dan semua berkaki semula, berkaki belakang artinya ya, nggak diputusin satu-satu ya. Entah dia lagi mau ngelolo anaknya, minta dia buat makan sendiri, gue gak pernah putusin kakinya. Langsung tuang. Ini ada sayapnya malah ya, dan kaki belakang, dan gua akan berikan buat si Samyong. Kalau Samyong modelnya kayak jalak, apa aja dimakan sama dia, nggak pilih-pilih. Jadi jangkrik yang bersayap serta berkaki belakang yang tajam itu ya langsung dimakan, nggak ada takut ketelak, mati, takut keselak, takut robek pitanya, suaranya, itu mitos yang dibuat-buat oleh master-master bullshit di channel sebelah.
Ya, lihat ya, kaki, sayap semua ditelan. Dan dia punya naluri, kalau itu berasa tajam, si burung akan mematahkan sendiri ntar di batang tangkringan. Dan gua pakai spot kit merah. Nah, udah mau habis spot kitnya. Ini bersayap nih bos, ya, tuh kakinya tajam tuh bos ya. Kaki belakangnya gua nggak buang. Ini live nih ya, gua nggak edit-edit, gua nggak sambung-sambung videonya, langsung nih. Kaki belakang masih ada tuh ya, kaki belakangnya masih ada bos, dan sayapnya pun masih ada. Dia akan mencacak sendiri badan si jangkrik supaya jadi halus untuk masuk ke dalam tenggorokan si burung. Perlu kita ajarin, kita latih ya. Burung punya naluri sendiri dari sang penciptanya. Bagaimana cara memakan, menelan ya, menghancurkan. Ya, kita ketelan bos ya. Ada kaki belakang tajam-tajam tadi ya, dilihat ya. Dan ada sayap. Dan ini tidak tanpa diedit-edit. Terus sambung-sambung videonya. Langsung ya, tadi ya, gua lempar ke dalam kandang dia. Nah, kalau yang gue taruh di sini ya, gue patahin kakinya. Kenapa dipatahin kakinya? Supaya nggak lompat ya. Kalau kakinya dipatahin, taruh di sini lompat-lompatan, hilang-hilangan. Tapi kalau di kandang ternak atau kandang besar, lompat kan di sekitar kandang, si burung masih bisa makan. Kalau ditaruh di sini nggak dipatahkan kakinya, lompat ke bawah, berantakan, sayang, kebuang-buang. Jadi kalau yang khusus di sini, gue patahkan kakinya biar nggak hambur dan terbuang-buang jangkriknya. Karena burung makan jangkrik satu kan butuh beberapa detik ya. Kalau kita kasih sekaligus 10 contohnya, yang kemakan 2, yang 8 lompat, sayang, kebuang ke bawah dia. Yo, what's up brother? Jadi tadi sudah dilihat tutorial pemberian makan jangkrik tanpa dipotong kakinya. Jadi vlog kali ini temanya adalah, ada yang bertanya, coba dibikinin vlog om tentang mitos ibu hamil atau istri lagi hamil ketika kita merawat burung. Jadi temanya adalah mitos tentang pemeliharaan burung pada saat istri atau ada anggota keluarga kita yang lagi hamil ya, temanya seperti itu. Terus selanjutnya adalah ketika tadi gue sudah praktekkan bahwa ada mitos-mitos selentingan di luar sana yang mengatakan bahwa ketika istri kita lagi hamil atau ada anggota keluarga kita yang lagi hamil di rumah, sebaiknya jangan pelihara burung, ya, jangan piara burung. Karena takutnya apa, kita menyakiti hewan. Menyakiti hewan kan, jangkrik itu kan kita potong kakinya ya. Takutnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan kepada si calon jabang bayi, mungkin istri kita gitu ya. Jadi lebih baik burung itu dititipkan atau dijual, atau jangan piara burung dulu yang memakan serangga. Piara burung yang mungkin makan sayuran atau biji-bijian ya. Jadi intinya adalah di sini gue tidak membahas mitos-mitos itu semua ya. Tapi di sini yang akan gue garis bawahi dan akan gue tekankan adalah bahwa ketika kita memberi makan jangkrik kepada burung kita, terutama yang burung pemakan serangga ya, intinya itu tidak ada masalah. Kaki jangkrik itu masih ada ataupun tidak ada, kita langsung berikan itu tidak ada jadi masalah atau tidak jadi kendala di kemudian hari. Ya, itu yang ingin gue tekankan. Vlog kali ini gue garis bawahi bahwa memberi makan burung dengan kaki jangkriknya masih ada itu tidak akan mempengaruhi kesehatan si burung ataupun pita suara si burung, kecuali memang burung yang sebelum kita kasih ada indikasi sakit ya, ada indikasi senot. Jadi yang disalahkan jangan si jangkrik yang tidak kita patahin kakinya, tapi
kita lihat dulu kondisi burung kita, apa benar sakit apa sehat. Kalau burung itu sehat sentosa, nggak ada kendala ini dan itu, nggak ada masalah, kita berikan jangkrik tersebut, kita lempar, mungkin kita pakai cakitan atau kita berikan melalui tangan kita ya, dengan kondisi kakinya itu masih ada atau ada sayapnya. Tapi tergantung burung-burung tertentu, memang ada yang tidak mau makan jangkrik yang ada sayap ya. Jadi intinya itu saja sebenarnya yang gue ingin tekankan dan garis bawahi. Yang selanjutnya adalah, bila memang itu burung kita masih trotol, masih piyik istilahnya ya, masih di bawah umur 3 bulan, masih kita suapi mungkin ya, masih piyik, memang sebaiknya kita berikan jangkrik yang kecil atau yang halus. Karena memang dia punya tingkat pencernaan dia, organ tubuhnya belum sempurna. Oke, yang kedua adalah takutnya ketika kita berikan jangkrik yang masih ada kakinya, dia belum bisa memakan. Ya, belum bisa memakan. Kalau di hutan beda ya, dia melihat induknya, melihat bapaknya, makannya gimana, alam yang membentuk dia. Tapi kalau burung di kandang kan, apa yang dilihat itu yang diterekam dalam memori dia gitu ya. Kecuali dia besarnya mengindukan, trotolan contohnya, nggak ada masalah kita berikan jangkrik yang masih ada kaki. Tapi kalau memang piikan itu kita lolos sendiri dengan tangan sampai usia dewasa, ya sebaiknya sebelum dia umur 3, 4, 5 bulan kita berikan jangkrik yang halus yang kita patahin kakinya. Oke, paham ya di sini ya. Jadi tidak jadi mitos di sana dan di sini bahwa kita piara burung akan mempengaruhi bayi yang akan dilahirkan. Oke, itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Kalau itu gua nggak akan bahas ya, karena kan kepercayaan orang berbeda-beda. Tapi yang sini nggak gua akan bahas adalah, jangan takut istri kita lagi hamil atau anggota keluarga di rumah kita lagi hamil, kita berikan makan burung dengan kaki jangkrik yang belum dipotong. Kalau merasa ragu, merasa nggak yakin, ya jangan diberikan jangkrik tersebut. Tapi kita berikan pur super fit, karena dalam pur super fit tersebut sudah terkandung semua vitamin, protein, karbohidrat, semua di situ ada ya. Jadi tanpa kita berikan jangkrik, tanpa kita berikan cacing, ulat sudah cukup buat harian. Kita bicara perawatan harian ya, entah itu kacer, murai, kita juga pemakan serangga, kita harus berikan jangkrik ya. Jadi itu aja sih yang gue ingin tekankan dan ingin garis bawahi. Jadi gue sudah praktekkan ya, jadi sini bukan cuma gue koar-koar sharing so jago, tapi tidak praktek ya. Jadi itu mudah-mudahan cukup menjawab. Ada satu komentar dan ingin gue bikin vlog itu tapi belum kesampaian, dan sekarang momennya pas gitu ya, karena apa yang gue berikan ini sehari-hari gue lakukan gitu loh. Jadi nggak ada yang istimewa. Mungkin lu orang di sini atau yang lagi nonton seliwuran di sini yang cuma skip doang, liatin di sono ribet, ngejelimet, mumet tiara burung ya, entah di kandang ternak, entah di kandang harian. Tapi di sini nggak ada yang ribet, nggak ada yang mungkin ngejelimet ya. Seperti yang lu lihat sekarang, gue lagi pakai kaos 705 net melawan mitos mengungkap fakta. Jadi kaos ini bukan hanya slogannya milik 705 net. Jadi di sini gue ingin mengajak atau mengajarkan, ini loh kita cara merawat burung yang membuat kita happy ya, membuat hati kita senang dengan hobi kita merawat burung, piara burung. Jadi hobi ini jangan dibikin ngejelimet atau ribet dengan omongan-omongan tadi yang lu bilang yang mitos, istri lagi hamil gak boleh piara burung, kaki jangkrik dipatahin ntar kaki anak kita atau bayi kita akan pengkor contohnya ya, akan kenapa-napa ya. Gua gak akan bahas itu, tapi di sini adalah gua akan ungkapkan fakta itu ya, seperti slogan gua mengajak, ayolah sama-sama kita bangun vlog ini 705 net official. Jadi bukan hanya slogan ini milik gua pribadi, tapi milik semua seluruh kecamatan Nusantara. Oke, seperti yang udah lu lihat kaos ini, gua akan launching hari ini, kalian launching momennya pas karena baru datang semalam ya, lu lihat di belakang. Jadi ini kaosnya seperti ini. Jadi emang cukup simpel karena gua orangnya nggak mau yang ribet. Kalau terlalu banyak gambar ini jadi norak kesannya ya. Gua tipikal orang yang simpel, maka gue pilih warna hitam, karena warna hitam kan netral, bebas kemana aja, mau cowok, cewek, anak kecil, orang dewasa, orang tua, bisa masuk pakai. Dan simple ya, gue seperti ini modelnya ya, ada lambang 705, jadi jadi membawa kesan, ini loh kita perawat burung yang anti ribet, anti ngejelimet kepada seluruh kicau mania Nusantara dimanapun berada. Jadi baju ini bisa dipakai di gantangan mungkin ya, lagi santai sama teman, sama pacar, sama istri, sama keluarga, di mall, lagi makan, lagi happy di rumah, lagi santai, ini bisa digunakan. Jadi bahannya ini katun combat ya, di belakangnya seperti ini, simple ya, simple.
tapi biarpun simple tapi kesannya elegan. Jadi makanya gue pilih hitam dan desainnya seperti ini ya. Jadi bahannya katun combat itu 20S, kalau yang ngerti bahan mungkin tahu ya. 20S itu tebal, di atas 30S ya, bahan katun combat. Terus walaupun dia tebal tapi nggak panas di badan. Dan kedua sablonnya pun gue pilih yang bagus ya. Ini sablonnya apa sih namanya gue nggak ngerti loh, pokoknya yang di press gitulah ya, udah di udah ditempel terus di press kayak model kayak baju bola nomor gitu ya. Jadi kesannya timbul gitu dia punya sablon di sini, khusus yang ini ya. Kalau ini dia tapi tetap di press ini ya, jadi buat lebih rekat, lebih nempel. Tapi disarankan waktu mencucinya jangan dimasukin ke mesin cuci, jadi pakai hand wash ya, pakai tangan atau enggak direndam aja ya, direndam di kocak-kocak begitu, direndam taruh di ember udah selesai ya. Jadi jangan, disarankan jangan masuk ke mesin cuci, takutnya rusak kan, mesin cuci kan berputar-putar gitu ya, bercampur, takutnya nempel-nempel begitu dibuka nyoplok gitu ya. Disarankan ini kan jangan pakai mesin cuci. Jadi gitu aja untuk vlog kali ini. Pemesanan ini sudah ada di Tokopedia, jadi yang the real online shop Tokopedia adalah 705 net. Di luar itu palsu, di luar itu bukan milik kita ya. Jadi harap hati-hati, ada yang ingin mendompleng karena semakin tinggi pohon, tahu sendiri anginnya, ada angin ribut, angin topan, angin puting beliung ya. Jadi harap hati-hati, kalau membeli sesuatu harap konfirmasi dulu ke WA-nya admin ya, ada tertera nanti WA admin untuk pemesanan ini maupun di Tokopedia sudah ada 705 net. Jadi ketika itu Tokopedia 705 net, jadi sudah ada tertera harganya dan ukurannya itu dari S, M, L dan XL, jadi 4 ukuran satu warna hitam ya. Harga sama, jadi harga S, harga M, harga L, harga XL yang paling besar itu sama. Karena gue orangnya nggak mau ribet, simple, jadi gue samakan. Ya. Paling beda dikit-dikit tuh, Samyong ya, lo denger ya, buat masteran. Jadi makan jangkrik pun hanya gue lempar ya, seperti itu gue balik lagi. Ya. Jadi ya itulah yang apa yang gue bagikan ini ya. Ini sehari-hari yang gue lakukan, ini sehari-hari yang gue berikan kepada burung-burung gue. Dan ini gue lagi malas ya. Kondisi juga lagi hujan, lagi nggak enak, juga badan juga ngerentak ya. Paling sehari sekali gue kasih jangkrik. Kadang siang doang, kadang sore doang, mau maghrib. Karena gue berpikir sudah ada super feed rate sudah cukup buat harian. Kecuali gue mau mengejar kegantangan. Gue lebih fokus, lebih intens buat mengasih ekstra puding. Buat memberikan ekstra puding. Mungkin pagi, sore, bisa siang 3 kali. Kalau gue fokus kegantangan. Mungkin H-7 berturut-turut atau enggak H-3 berturut-turut gue fokus ke ekstra puding jangkrik. Tapi kalau sehari-hari gue cuma sekali, kadang lewat ya, paling besokannya gue kasih ya, seperti itu. Jadi itu aja yang gue mau berikan, bahwa vlog kali ini adalah tidak masalah burung itu mau burung bahan, burung mapan, burung dewasa diberikan jangkrik yang masih ada kakinya, kecuali burung trotolan atau masih tinggi ya. Jadi harap bijaksana ya apa yang gue berikan di sini. Harap yang gue berikan di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dibagikan lagi ke teman-teman yang lain, biar sama-sama kita merawat di sini, bahwa inilah perawatan burung yang harusnya kita berikan, yang harusnya kita jalankan. Anti ribet, anti jelimet. Itu aja mungkin ya. Ya untuk kedepannya nanti mudah-mudahan 50 subscriber kita akan tempuh, kita akan kesana bersama-sama ya, kita akan capai bersama-sama. Jadi janji gue, janji adalah utang, gue akan genapi, gue akan lunasi apa yang gue sudah berikan. Gue akan lunasi di situ nanti untuk 50 ribu subscriber. Jadi sama-sama kita bangun vlog ini, channel ini, walaupun di luar sana mungkin vlognya lebih banyak ya, ratusan ribu subscriber, 200 ribu, 300 ribu, bagi gue gak ada masalah. Karena di sini gue tugasnya cuma satu, vlog 705 net, yaitu sesuai dengan baju gue. Bagi kita sama-sama di sini, subscriber yang ingin membelinya, melawan mitos, mengungkap fakta. Salam 705 net. Terima kasih.